Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan tetap patuhi 3M. Hari ini kita akan belajar materi kalimat ajakan. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ajakan adalah permintaan untuk melakukan sesuatu. Kata ajakan yang digunakan adalah ayo, mari, dan yuk. Di akhir ungkapan ajakan diberi tanda seru. Anak-anak perhatikan gambar berikut. Udin mengajak Lani untuk belajar bersama. Udin berkata, "Ayo kita belajar." Kalimat ajakannya juga diakhiri dengan tanda seru. Dayu mengajak teman-temannya bersepeda. Dayu berkata, "Mari kita bersepeda." Di akhir kalimat juga diberi tanda seru. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.